dan kita harapkan ini bisa membantu baik mobilisasi orang maupun barang dari Jogja ke Solo, Solo ke Jogja, dan juga bisa meningkatkan pariwisata dan ekonomi kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, hari ini saya resmikan operasi kereta listrik lintas Yogyakarta-Solo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.